Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa KBR. Kita ada di SKL SMP Negeri 1 Kalikotes. Hari ini hari Rabu, hari Selasa, Selasa pagi tanggal 1 Oktober 2024 ya, monitor. Tadi kita monitor kegiatan siswa ya di sini ya. Kita ingin ngobrol ya. Kita ingin ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kalikotes, Ibu Ani Ariasuti SPD MPD. Halo, assalamualaikum. Wah, lagi ngapain ini? Lagi ngapain ini, Bu Ani? Lagi berdiskusi ini dengan Bu Ani. Aini. Oh, Mbak Aini. Ini Mbak Aini. Iya, itu dari LPA. Betul, Bu. Stafnya Pak Syakur. Oh. Pak Syakur. Ini Bu siapa ini? Bu Leni, Pak. Ini Bu Leni belum. Bu Leni Mei Arifianti. Lahirnya bulan Mei ya, Bu, ya? Jelas. Oh. Bu Ani, tadi agendanya apa dari LPA tadi? Ini tadi kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan apa, Mbak? Berkaitan dengan kreasi, senang kreasi anti bullying. Jadi anak-anak memberi ini jadi kader ya, Mbak, atau fasilitator kaitannya dengan gerakan anti bullying tapi melalui senam kreasi. Senam kreasi bullying. Ya. Senamnya kayak apa besok rencana? Ya dilihat saja besok ya. Rencana kapan? Ada. Hari apa? Jumat. Tanggal berapa Jumat? Jumat tanggal berapa? 4 Oktober. Ya. Nyatanya Jumat ya, kita ada senam bullying, terus ada kampanye anti asap bersamaan dengan proyek kelas 7, 8, dan 9. Nanti selain, nanti setelah senam nanti anak-anak gimana rencana? Kalau senam nanti kampanye keliling desa gitu. Jalan kaki ya? Jalan kaki. Gak naik sepeda ya? Tidak, jalan kaki biar sehat kan. Untuk jiwa warga sehat juga. Saya membawa, itu poster ya, poster yang ngajak ke no bullying. Tadi yang ikut semacam apa P5 tadi kelas berapa tadi? Sengkait bullying tadi? Tadi kelas 9. Tadi kelas 9 ya? Oh, kenapa kelas 9 gak kelas 7-8? Ya, soalnya kan itu temanya, topiknya memang untuk kelas 9. Jadi kita sudah paskan sendiri sebagiannya. Di kelas 7 nanti dapat apa, 8, dan seterusnya. Ada berapa siswa ya kelas 9? Sekitar 280-an. Tadi mulai jam berapa sampai jam berapa? 8-8. Mulai jam berapa tadi? Tadi mulai jam 7 kita mulai tetap. Tapi dari LPAI mulai jam 8 untuk pemateri. Karena nanti diawali sama upacara hari kesaktian Pancasila. Jadi bersamaan hari kesaktian Pancasila ya. Kalau yang bullying itu kan kemarin pas itu sudah ya di MPLS sudah hadir. Oke, siap. Memberikan materi anak-anak. Jadi diharapkan anak-anak itu tidak ada bullying di sekolah dalam hal apapun ya. Kita sekolah yang ramah anak, yang peduli kepada anak. Jadi tadi kelas 9 ikut sosialisasi anti bullying, terus yang kelas 7 bikin pot ya, pot dari galon bekas menjadi pot obat tanaman, apotek hidup ya. Yang kelas 8 apa tadi? Itu desain stiker anti asap. Yang kelas 8? Iya. Wes. Jadi stikernya itu dibagi-bagikan saat kampanye anti asap itu. Siap. Izin Bu Ani mau ngobrol dengan Bu Cinta. Ibu siapa lupa aku? Cinta. Halo. Cinara, Pak. Cinta. Cinara. Iya. Cinara Wedi apa Cinara? Nama panjangnya? Nama panjangnya Cinara Nuraina dari Lembaga Perlindungan Anak Klaten. Sebagai apa? Sebagai staf program saya. Iya, staf program. Pak Ahmad Syakur nggak hadir, kenapa? Oke, Bapak ada acara agenda lainnya, Pak. Jadi ini dilimpahkan ke saya juga gitu. Oh, dilimpahkan? Berat nggak itu? Ini beliau tahu nggak, putranya Pak Lasa. Oh, Pak Lasa. Almarhum Pak Lasa. Siap. Salam ya buat Pak Lasa Nadar. Ngapain bobok dulu ngimpi di alam mimpi. Putra ke berapa? Saya putra ketiga. Oh, dari berapa bersaudara? 4 bersaudara. Gabung di LPA sejak kapan? Gabung di LPA sudah sejak, kalau yang resminya 2021, tapi dari 2017 itu sudah gabung di Forum Anak, itu sudah bareng Pak Syakur. Kok tertarik dengan LPA, kenapa? Karena waktu di Forum Anak itu kegiatannya menarik gitu ya, di perlindungan anak itu bukan hanya anak yang diajak
bukan hanya selalu, oh anakku, kamu tuh ini masa depan negara, kamu harus ini, harus itu. Tapi langsung diajak untuk prakteknya gitu. Kami diajak jadi bukan hanya pelapor, tapi juga jadi pelopor. Jadi yang ini yang kami ajak juga ke anak-anak yang siap. Di SMP, Kalikotes juga gitu. Jadi, tadi materi apa tadi di sini? Materinya tadi penguatan tentang teman sebaya, karena kan fokusnya besok mau ada senam anti bullying gitu. Jadi anak-anak ini jadi teman sebaya, jadi fasilitator pelopornya gitu. Siap. Bukan hanya ngobrol, jangan bullying dong, tapi ada hal-hal positif yang bisa disebarkannya. Tadi ada senam. Senam apa? Senam anti bullying. Itu yang ngeracik siapa? Yang senam anti bullying ini kan dari kurikulum sekolah juga ya, Bu ya. Yang mengarang mendesain itu senami koyo ngopo? Apa bawa pukul gebuk-gebukan apa? Itu nanti senamnya yang desain anak-anak sendiri, kreasi anak-anak sendiri. Cuma memang diharapkan di dalam senamnya itu anak-anak juga bisa belajar, oh ada partisipasinya mereka sendiri. Gimana ya cara mereka mengatasi misalkan ketika buat gerakan ada konflik internal di kelompoknya, harus tahu juga nih, termasuk siap. Penyampaian pesan-pesan pertemanan yang lebih baik itu seperti apa, tentang pencegahan bullying itu juga seperti apa, bisa disampaikan, digambarkan lewat senamnya. Ada bocoran laporan dari LPK Klaten terima masyarakat terkait bullying atau enggak, seperti apa saat ini? Kalau bullying tentu banyak yang laporan masih ada gitu ya, tapi justru kami juga senang nih kalau ada laporan, kan berarti masyarakat itu aware gitu ya, sadar, oh ini harus dilaporkan. Nah salah satu yang bentuknya lagi rame itu di dunia maya, dunia medsos ya, medsos betul, di cyberbullying, karena juga yang paling parah sudah masuk ke ranah pelecehan seksual atau kalau kita sebutnya di perlindungan anak itu OKSEA Pak. Nggak ada perlindungan ibu dan anak, kan anak ada perlindungan bapak dan ibu atau kan mungkin sekarang banyak baru masa pegat-pegatan, banyak perceraian di Klaten meningkat ya. Nggak ngurusin itu ya. Nah, kalau itu kami juga ada Pak, jadi untuk orang tua itu ada, Bu Ani juga ini fasilitator juga ya, disiplin positif ya Pak ya, jadi kami juga mengarah ke orang tuanya, pengasuhan positif, lalu ada disiplin positif, deteksi dini kekerasan di rumah tangga, ini juga kami sampaikan juga, jadi bukan hanya anak saja tapi bapaknya juga kami siapkan. Di mana kantornya LPA? Kantornya di Jalan Kopral Sayom, di dekat stasiun Klaten, dekat pasar darurat. Pasar darurat? Iya, oh. Yang dulu pasar darurat. Itu dipakai, itu masuk ke kanan? Masih lurus terus. Oh, nomor HP berapa nomor kantornya? Oh, nomor HP-nya kantor. Kalau alamatnya di Jalan Kopral Sayom, Gang Asmoro Dono nomor 1. Itu di Google Maps juga bisa dilihat. Nah, juga kami juga punya WhatsApp. Ini buat teman-teman kalau misalkan ingin laporan juga. Ayo teriak, gitu. Sampaikan ke sini yuk. Teriak-teriak, ayo sampaikan. Berapa nomornya? Nomor WhatsApp-nya itu 0857-2718-7348. Itu yang pegang siapa? Itu dari kami, ada timnya sendiri yang tim menerima konsultasi, dan itu tidak dipungut biaya, tidak disebarkan juga ke bahkan sesama staf, itu kami juga tidak tahu apa yang dilaporkan karena hanya dari timnya saja yang memang tahu. Mas, berapa jumlah tim LPA di Klaten? Kalau kami di 11-13 orang ya kayaknya, sekitar. Hah? Itu berapa? Ya paling banyak 13-15. Kok paling banyak? Ya karena kan ada beberapa yang masih tidak jelas. Karena ada beberapa yang masih kuliah. Oh. Nah, Mbak udah kuliah, udah lulus? Oh, saya sudah lulus. Udah nikah belum? Oh, belum. Alhamdulillah tambah satu. Pemirsa, yo ini tambah satu putra Pak Loso. Mbak, apa sih keasikan gabung di LPA? Yang asik tentu kita juga sama-sama apa ya, ibaratnya semua murid, semua guru gitu ya, sama anak-anak juga, kita kadang juga jadi muridnya, kadang-kadang kalau anak sekarang kan, kalau kita nggak ngikuti anak-anak juga nggak tahu apa yang mereka butuhkan juga gitu. Yang asik juga belajar dari banyak sekolah, dari banyak guru-guru, karena masalahnya kadang beda, tapi bisa ada titik temunya, oh sama ternyata kadang. Selain di Esakal, tahu Esakal? Kalikotes. Selain di sini di mana? Mitra kerjanya? Wah, sudah mitra kerjanya kami sudah lumayan gitu ya. Di Klaten itu ada 65 SMP negeri. Ya. Swastanya saya lupa, belum ngitung. Ya, hampir kalau saya jumlahnya kurang tahu tepatnya, tapi memang hampir seluruh sekolah. Antara lain mana yang sering? Yang biasa kami juga kalau SMP 1?
SMP 2? SMP 1 juga, SMP 2 Klaten. Justru 2 Prambanan dulu menjadi Prambanan. Satu Pereng itu? Iya, yang di Prambanan itu malah jadi mitra pertama kami untuk pencegahan perundungan, Pak. Oh, siapa itu waktu itu kepala sekolahnya? Waktu itu saya belum masuk di sana. Laki atau perempuan kepala sekolahnya? Saya belum, saya kalau yang itu. Tapi dulu siap. Itu pertama kalinya program pencegahan perundungan itu di apa ya, diimplementasikan di siap. Sini salah, yang diambil termasuk Klaten yang pertama kali dulu. Saat ini yang aktif selain SMK di mana? Saat ini yang aktif selain SMK, SMK seperti SMK Muhammadiyah 2 Jatinom itu juga kemarin kami ke sana. Termasuk SMA 3 itu SMK 3 pun juga hampir tiap tahun atau tiap kegiatan itu juga masih aktif komunikasi dengan kami. Siap. Banyak, Pak. Banyak ya. Iya. Memetrawi. Kan timnya banyak jadi juga bisa dibagi. Oke, berarti perwakilan Pak Sakir berarti ilmunya berbobot berarti. Meskipun beratnya juga berat. Beratnya berbobot kan, juga. Beratnya bareng-bareng juga, Pak. Oke, siap. Makasih ya Bu Cinta. Apa? Siapa? Bu Cina. Aku kayak cinta nang kok cinta. Wah, ini Bu Ani nanggapi komentarnya Mbak siapa? Cinara gimana? Menanggapi ini perjuangan Mbak Cinara dalam LPA. Biasa ya, memang dari sekian banyak person itu hanya beberapa gelintir yang peduli pada anaknya. Jadi saya juga salut dengan LPA itu apa ya, swadaya masyarakat yang luar biasa yang peduli terhadap anak. Karena kita tahu anak itu kan tidak bisa dilepas begitu saja, karena pendidikan anak itu dari trikon pendidikan kan di keluarga, di masyarakat, di sekolah itu kan harus terintegrasi. Jadi kalau tidak didampingi anak itu, mungkin dia punya masalah, mungkin dia secara nggak langsung terbuli. Sekarang banyak gadget yang biasa terbuli dengan mengatakan kata A atau apa itu, anak-anak juga mungkin merasa harus curhat kepada siapa. Kadang ini juga ada kasus ya di sini ya. Jadi anak itu terus dia tuh ngurung, nggak mau apa-apa, nggak mau bercerita kepada siapapun, nggak mau sekolah gitu. Karena apa? Karena di sini tidak dimediasi. Kalau kita punya tim, kita kerjasama dengan LPA, kita kerja tujuannya apa? Ingin mewujudkan suatu generasi yang anti perundungan. Jadi kayak apa ya, Mbak? Agen perubahan. Kita akan membentuk suatu agen perubahan di mana anak-anak itu sadar bahwasannya bully itu sangat merugikan sekali, merugikan masa depannya, juga tidak apa ya, moralnya itu akan terganggu ya. Jadi jiwanya akan terganggu kalau ada rekan-rekannya yang membully. Siap. The last minute, Bu. The last statement, the last statement, Bu Mei, apa Bu Mei terhadap kegiatannya kolaborasi dengan LPA ini terkait bullying. Gimana Bu Mei? Monggo Bu Mei. Luar biasa sekali karena LPA ini juga membersamai kita. Kita kan seperti yang disampaikan Ibu mau membentuk agen-agen perubahan atau agen of change, itu yang sumber belajarnya nggak bisa cuma dari kita dulu, tapi juga harus dari seperti lembaga LPAI maupun lembaga-lembaga lainnya, sehingga anak-anak kita itu punya masalah keilmuan yang bagus, bekal yang bagus, sehingga memang benar-benar bisa jadi agent of change. Siap. Terima kasih Bu Mei, semangat ya. Semangat Bu Ani. Semangat Cinta. Semangat. Oke, dadah. Semangat. Esakal beraksi. Esakal beraksi. Kolaborasi sinergi. Oke. LPA apa? Mantap.